Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Berikut liputannya. Virus ini adalah sangat mengerikan. Virus ini Babinkam Tipmas Desa Tahai Baru dan Desa Pantauan Kanamit Barat, Bripka Fifri Wijaya bersama pemerintah Desa Kanamit Barat, Babinsa, BPD dan relawan COVID-19 melakukan penyampaian himbauan tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan serta himbauan tentang COVID-19. Kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu minggu lalu di Pasar Pagi Desa Kanamit Barat. Himbauan yang disampaikan tentang larangan karhutla dan cara pencegahannya, kemudian cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada kesempatan ini, Babinkam Tipmas menyampaikan bahwa COVID-19 umumnya menyerang sistem pernapasan manusia, sehingga dengan adanya asap akibat karhutla dapat membuat setiap orang rentan terpapar COVID-19. Sehingga dihimbau agar seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Fipri juga menyampaikan himbauan agar selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, disampaikan pula tentang protokol jual-beli di pasar. Kepala Desa Kanamit Barat, Sutrisno, juga menyampaikan berbagai hal seperti telah tersedianya sarana cuci tangan di pasar dan pembagian masker gratis hasil buatan ibu-ibu PKK Desa Kanamit Barat sejumlah 200 lembar. Selain itu, Babinsa dalam kesempatan tersebut menghimbau dan mengajak untuk para pemudik di hari raya tahun ini untuk tidak melaksanakan mudik dulu dalam rangka pencegahan COVID-19 dari kota daerah lain ke Desa Kanamit Barat. Kita memperhatikan kesehatannya, memperhatikan protokol yang sudah kami sampaikan tadi. Terima kasih. Dari Desa Kanamit Barat, Tirto Pramono, Jurnal TV.